Stasiun Lenteng Agung. Lenteng Agung Station. Tambah kereta, Pak, tambah kereta. Tambah gerbong, Pak. Tambah gerbong, Pak. Lurus, Pak, kanan. Iya, Pak. Pak, kepala stasiun, Pak. Gini, jadi saya kan nggak sekali dua kali ya naik KRL, hanya saya naiknya pasti siang atau jam 10 atau jam 2. Jadi pada posisi yang tidak banyak yang naik, agak ya rame tapi agak sepi gitu, masih bisa duduk. Ada yang menyampaikan pada saya, Pak, kalau mau nyoba KRL tuh naik, Pak, jam 6 sampai jam 8 pagi kalau pagi. Kalau sore itu jam 4 sampai jam 6. Nah, ya itu dadaan saja. Pas kemarin acara, ada yang menyampaikan itu kan, dadaan saya udah langsung loncat naik di Tanjung Barat. Di dekat Lenteng Agung. Hah? Tujuannya apa, Pak? Apanya? Ya tujuannya untuk melihat kondisi yang sebenarnya, dan kita betul-betul merasakan betul kondisi sebenarnya. Mau bergerak aja nggak bisa, terutama yang dari Jakarta ke Depok itu udah mau bergerak aja nggak bisa. Oleh sebab itu di dalam gerbong pun banyak menyampaikan kepada saya, Pak, tambah keretanya dong, Pak. Pak, tambah gerbongnya dong, Pak. Nah, ketemu. Artinya memang harus tambah gerbong atau tambah kereta. Problemnya kalau tambah kereta berarti akan banyak persimpangan yang tutup terus. Oh, udah 10 menit sekarang. Kalau dijadikan 5 menit ya, itu berarti kan apa palang kereta apinya itu hanya 5 menit gini-gini terus kan. Oleh sebab itu, pekerjaan besar di Jakarta adalah menurut saya elevated. Kereta api yang elevated. Itu aja, memang biaya besar tapi enggak ada jalan lain selain itu. Sehingga headway bisa diatur. Ya transportasi massal memang harus kita siapkan. Kenapa dibangun MRT, kenapa dibangun LRT, karena memang kebutuhan di DKI akan transportasi massa itu sudah terlambat, kita terlambat. Ya tadi, pas jam-jam seperti itu coba, mau goyang 1 senti aja nggak bisa. Kita bisa agak longgar pun masih berdiri itu setelah dari Depok menuju ke Bogor, karena yang turun sudah agak banyak.